Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Priptia Joyce Unika. Polda Jateng menggelar acara pisah sambut Kapolda Jateng Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo dan Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berlangsung di halaman Mapolda Jawa Tengah. Acara diawali sambutan dari Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana, PJ Gubernur Jawa Tengah yang menyampaikan terima kasih mendalam kepada Komjen Pol Ahmad Lutfi. PJ Gubernur Gak Jateng menyambut bahwa di bawah kepemimpinan Komjen Pol Ahmad Lutfi, Polda Jateng tidak hanya sukses mengungkap kasus-kasus besar seperti narkoba dan mafia tanah, tetapi juga meraih predikat sebagai tim pengendali inflasi terbaik. PJ Gubernur juga mengucapkan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo. Semoga dengan kepemimpinan dan sinergitas yang baik, Harkam Tipmas Jawa Tengah akan semakin kondusif. Komjen Pol Ahmad Lutfi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota Polda Jateng. Sementara Kapolda Jateng, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo memberikan penghormatan kepada pendahulunya atas pencapaian yang telah diraih. Perkataan dingin Komjen Pol Ahmad Lutfi, Polda Jateng menjadi polda yang aman dan kondusif. Sampai jumpa. Keberhasilan kita adalah keberhasilan daripada anggota Polda Jawa Tengah yang telah memberikan suatu pengabdian yang terbaik kepada wilayah Jawa Tengah. Karena pada dasarnya besar kecilnya Polri itu adalah ditentukan oleh bapak-bapak masyarakat kita di wilayah Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk anggota Polda Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih bahwa atas rekan-rekan soliditas kesatuan yang telah diciptakan sehingga kita bisa mewujudkan memberikan perlindungan pengayoman yang maksimal kepada masyarakat kita. Ini bagi saya adalah ujian. Amanah menjadi Kapolda itu adalah ujian. Mohon doa dan dukungannya supaya kami bisa menempuh ujian ini dengan baik. Kemudian saya yakin dengan slogan Jawa Tengah, Jateng Gayeng ini kita akan bisa menghadapi tugas-tugas ke depan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Tengah. Untuk Pak Lutfi, selamat jalan. Polda Jawa Tengah adalah keluarga dari Bapak. Kami sewaktu-waktu siap apabila Bapak membutuhkan kami. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam Presisi.